Adakah Ustaz Sopian akan ditangkap kerana membela nasib rakyat? Dakwa sewa pasar Cameron Highland naik, PDRM buka 3 kertas siasatan. Kerajaan negeri siasat dakwaan kenaikan sewa di Cameron Highland. Ini isu hangat ya, selepas kami tim Seplas dan juga Ustaz Sopian membuat pembongkaran tentang nasib-nasib peniaga kecil yang berada di Cameron Highland, yang berniaga di K Farm, Medan Angkruh, didakwa ditindas oleh Asah Megat. Mereka dihalau dengan cara kenaikan harga kedai daripada RM500 hingga ke RM5,000. Disebabkan permasalahan ini, kami dengan Ustaz Sopian dan tim Seplas turun di Cameron Highland untuk membantu penjaja-penjaja kecil ini. Tapi sayangnya, isu ini dikecam oleh individu-individu tertentu yang tidak punya hati perasaan, yang tidak rasa simpati dengan rakyat tempatan kita yang ditindas ini. Mereka cari salah kami. Mereka gunakan kuasa politik untuk menjatuhkan Ustaz Sopian. Apa ni? Mana slogan politik-politik kita yang bercakap hendak membela rakyat? Pasal kes brother tu eh, dia yang mengganggu Ustaz Sopian. Kalau tokek jagung tu tak salah, kenapa lari? Dan kebetulan pula, utusan rumba dan saya terjumpa kad UNHCR. Apa tu? Sejak bila pelarian boleh jadi tokek dekat situ? Sejak bila pelarian boleh bekerja dekat situ? Korang nak cari salah Ustaz Sopian, kaji dulu. Peristiwa tu ramai orang yang menyaksikannya. Ustaz hanya bergurau aja sebab nakkan tokek tu datang dekat situ semula. Sebab Ustaz nak interview dia. Ustaz bergurau, tauke lari. Ha, mana tauke lari? Ha, bolehlah ambil jagung-jagung ni. Ha, ambil. Ustaz bergurau tu semua. Sebab dia nak tauke tu datang dekat dia. Korang faham tak? Korang, kalau tak tahu, jangan pandai-pandai nak kecam Ustaz Sopian. Kita ni nak bela rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, sepatutnya kita sokong perjuangan Ustaz Sopian. Bukannya kita nak kritik, nak kecam, nak jatuhkan beliau. Korang nak ke negara korang dijajah oleh warga-warga asing? Fikir-fikirkanlah. Betul tak korang?